Berhias atau bersolek sah-sah saja bagi wanita muslim, asal masih di batas wajar dan tidak berlebihan. Namun ada larangan khusus bagi wanita muslim dalam menggunakan parfum. Di dalam sebuah hadis dikatakan, bagi wanita siapa saja yang memakai wangi-wangian di depan gerombolan laki-laki, kemudian mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad Abu Daud. Bahkan sahabat Rasulullah Abu Bakar pernah berkata, lebih baik aku berjalan di belakang singa daripada berjalan di belakang perempuan. Perkataan itu mengisyaratkan betapa bahayanya jika iman laki-laki tergoda.